Ini kemarin Bu, kita kan bikin kegiatan dengan Dinas Kesehatan dengan Jalin USAID. Kegiatannya itu terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Pokoknya pembicaraan itu mengarahkan bahwa kalau mau lihat contoh daerah yang berhasil menolkan kasus kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir meninggal, itu Bantaeng, dan itu katanya perannya Ibu Liz. Jadi katanya, tolong tanya Ibu Liz bagaimana tipsnya membuat Bantaeng itu nol kasus kematian ibu melahirkan. Ya. Itu bisa jadi anu katanya apa, contoh di daerah lain. Karena beberapa daerah di Sulsel ini cukup tinggi. Iya. Mungkin jadi bisa diceritakan itu, Bu. Jadi memang waktu saya selalu bawa ibu-ibu ke desa-desa, ada beberapa ibu kepala dinas bilang, Bu, saya barusan turun ke desa-desa. Loh, kamu selama ini ngapain? Nggak ajak ibu bupati, yang dulu maksudnya. Yeah. Kita jarang, Bu, turun. Jadi saya bilang, kalau sama saya harus turun. Iya, Bu, siap. Jadi kita turun hanya memberitahukan, menyampaikan, apapun biar tengah malam, subuh, telepon 113 di Bantaeng untuk kalau mau melahirkan apa, jadi cepat layanan. Dan itu yang melahirkan di ambulans itu lumayan banyak. Dan selamat. Selamat. Bagus di fasilitas ambulansnya. Yeah. Jadi itu saja. Jangan sungkan, jangan takut. Pokoknya telepon, mereka akan datang. Dan kami di Bantaeng dulu, Pak, busnya dengan dokternya datang. Dengan apa? Perawat ya, jadi dia lihat kalau memang masih bisa dirawat di rumahnya dirawat. Tapi kalau memang harus dibawa ke rumah sakit, mereka bawa ke rumah sakit. Jadi banyak penyakit-penyakit yang bisa dibantu lah, ditolong. Dokternya memang anu kan di apa? DSB ya, Brigade Siaga Bencana. Itu nanti kayaknya Bapak mungkin juga di sini. Terus angka kalau di tingkat provinsi sendiri, Sulsel ini masuk dalam 5 besar angka kematian ibu dan anak terus untuk provinsi. Oh, melahirkan. Apa yang upaya dari tingkat Sulsel ke depan ini supaya menolongkan? Mengurangi lah pada jadi kita sudah pertemuan kemarin berapa bulan lalu ya sama Kepala Dinas Kesehatan, itu saya memang disuruh berbicara di depan seluruh kepala-kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan ya, mengenai kenapa bisa Bantaeng sampai 0%. Tapi saya kira lebih banyak karena bantuan dari Jepang itu, Pak. Ambulansnya itu dioptimalkan, dimaksimalkan. Jadi memang Ibu Bupatinya harus ikut turun membantu Pak Bupati, Pak Wali Kota, untuk supaya bagaimana? Jawabannya peran-peran kepala daerah. Saya, Pak, kalau ada LSM, Bu, ada di masyarakat tak sakit, Bu. Di sini, Bu, belum ya, dibantu sama LSM. Saya langsung telepon Bu Camat. Bu Camat sudah turun. Ada, Bu, minta maaf, dari kita saya baru tahu. Pak, saya kita ketemu di rumah sakit. Jadi sebelum diberitakan di koran, saya langsung kasih turun Pak Bu Camat. Jadi Bu Camatnya pasti bergerak, karena saya bilang saya turun di rumah sakitnya sekarang. Pasti turun. Iya.